PBSI Palembang menggelar turnamen bulu tangkis Palembang Cup 2022. Dua pebulu tangkis nasional, Muhammad Ahsan dan Delaetrix Manuputi, ikut memeriahkan turnamen bulu tangkis yang sudah tiga kali digelar. Muhammad Ahsan dan Belaetrix juga turun bertanding eksebisi dengan Ketua PBSI Palembang Ratu Dewa. Turnamen diharapkan mampu membangkitkan motivasi bertanding pebulu tangkis muda di Sumatera Selatan. Semuanya ini tiada lain untuk memotivasi para talenta-talenta badminton yang ada di Palembang. Kami yakin dan percaya bakal lahir Ahsan-Ahsan baru, Demi-Demi baru. Ada 670 peserta yang turun di sejumlah kategori, masing-masing pradini, usia dini, pemula, remaja, dewasa, dan veteran. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.